Pemirsa, wujud kemanunggalan TNI Rakyat dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota TNI turut membantu warga Desa Taman Sari memanen terong di lokasi sasaran TMMD. Dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas tampak membaur dengan warga Desa Taman Sari, membantu berbagai kegiatan warga desa setempat. Seperti kali ini, Sersan 2 Irwanto, anggota Satgas TMMD ke-111, membantu Jasmine, warga Desa Taman Sari, memanen terong di kebun samping rumahnya. Usai membantu memanen terong, Sersan 2 Irwanto tidak menyangka saat akan berpamitan, ia diberi buah tangan beberapa terong hasil panennya. Kegiatan hari ini yang pertama mengunjungi warga dalam rangka membersihkan rumah, dan bapak tersebut kebetulan memanen tanamannya di kebun, dan saya berusaha untuk ikut dalam membantu kegiatan tersebut. Merasa senang dan terbantu, dan bapak merasa gembira sampai-sampai bapak tersebut memberikan yaitu sayur terong kepada saya. Di sini ada ya banyak, dan saya makannya terus, tadi itu melengar gitulah. Kalau rezeki, kalau bapak-bapak mau ya saya kasih gitu. Jasmine, warga Desa Taman Sari, mengaku senang kedatangan anggota TNI di rumahnya untuk membantu memanen terong. Oleh karena itu, ia tak segan memberi buah tangan kepada anggota Satgas. Tim Liputan, Bandung TV.